Ini adalah video interaktif. Berusahalah untuk mendapatkan skor 10/10. Selamat bermain. Cara bermain di HP dan komputer. Pencet layar dan pencet tombol 0. Setelah itu akan muncul seperti ini. Gunakan tombol di kanan untuk bermain. Bila bermain lewat komputer, jangan lupa memencet tombol T. Selesai. Selamat bermain. Makan cantik simulator. Pencet tombol A untuk memulai game. Hey, pencet tombol A untuk memulai game. Sepertinya kamu belum paham cara bermainnya. Silakan lihat tutorial di awal video ya. Let's go. Sepertinya aku ingin makan cantik. Misi, makan cantik. Carilah cara agar bisa makan cantik. Oke, sebelum makan cantik kita siap-siap dulu deh. Pertama, mari kita pergi ke kamar ya. Dan kita pilih baju yang bagus. Oke, let's go. Pilih baju apa ya? Ya udah deh, kita lihat di lemari dulu ya. Ada baju apa aja nih? Mari kita pilih. Wah, pilih baju cantik atau baju ganteng ya? Ah, bingung. Pencet tombol G atau K untuk memilih jawaban. Ah, nggak jadi pergi ah, mager. Game over. Restart game. Pencet tombol 0 untuk mengulang game. Baiklah, mari kita bagi. Wah, aku sudah cantik. Waktunya kita laporan ke ibuku. Sebelum pergi, kita harus lapor ke orang tua dulu. Biar orang tua kita tahu kita kemana. Mah, Cisa pergi makan cantik dulu ya. Eh, kok kamu jadi cantik begini? Iya nih, soalnya kan mau makan cantik. Ya makan cantik, kamunya nggak harus cantik juga ya. Eh, dia kan mau makan cantik. Iya, iya. Cantik ya. Game over. Restart game. Pencet tombol 0 untuk mengulang game. Baiklah, mari kita pakai baju yang ganteng. Wah, aku sudah ganteng. Mari kita laporan ke orang tua terlebih dahulu. Sebelum pergi, kita harus laporan ke orang tua dulu ya. Biar orang tua kita tahu kita kemana. Mam, Cisa pergi dulu ya makan cantik. Oke, hati-hati. Nah, setelah mendapatkan izin, mari kita mulai pergi. Pergi naik apa ya? Naik motor atau mobil ya? Naik mobil aja deh, soalnya agak jauh. Mari kita pergi. Let's go. Oke, kita sudah sampai di tempatnya. Mari kita masuk dan kita mulai pesan makanannya ya. Nggak sabar nih. Nah, sekarang kita sudah di dalam. Mari kita cari tempat duduk dulu ya. Mari kita duduk. Hah, sekarang kita ngapain ya? Pencet tombol M untuk mulai memilih makanan. Nah, makan cantik nggak ya? Kayaknya nggak usah deh. Kabur aja deh. Game over. Restart game. Pencet tombol 0 untuk mengulang game. Baiklah, mari kita mulai pesan. Pilih makanan cantik yang mau kamu makan. Oke, mari kita makan tuna tataki. Tuna tataki adalah daging ikan tuna yang diiris tipis serta dimasak pada bagian luarnya dan dipadukan dengan saus tataki khas dari Jepang. Wah, mari kita coba. Makan. Rasa tunanya yang segar, lembut, dan manis dipadukan dengan saus tatakinya yang asin, manis, dan umami. Enak banget. Mari kita coba makanan yang lain. Pilihlah makanan cantik yang mau kamu makan selanjutnya. Bila sudah mencoba ketiga makanan, pencet tombol D. Baiklah, mari kita makan pohon sushi. Pohon sushi ini diselimuti penuh dengan unagi sushi, yang arti dari unagi sendiri adalah belut air tawar. Sebelum unagi diletakkan pada sushi, unagi dimasak dengan cara panggang ya. Mari kita coba. Nih, lihat bentuknya. Makan, guys.
Potongan unagi yang lembut dan berlemak berpadukan dengan saus manis yang lezat di atas nasi Jepang yang khas, enak banget. Kalian harus cobain sih pohon sushinya. Mari kita coba makanan yang lain lagi. Pilihlah makanan cantik yang mau kamu makan selanjutnya. Bila sudah mencoba ketiga makanan, pencet tombol D. Oke, mari kita makan oyster segar. Oyster segar atau tiram segar biasanya disajikan dengan cara mentah untuk menjaga cita rasanya yang khas dan unik. Yang pastinya pada oyster kali ini sudah diberikan bumbu ya. Oke, mari kita makan. Cita rasa oysternya yang asin ditambah dengan sentuhan manis yang khas dari daging oysternya unik banget. Selain itu, rasa segar, creamy, dan lembutnya juga ada. Mari coba makanan yang lainnya. Pilihlah makanan cantik yang mau kamu makan selanjutnya. Bila sudah mencoba ketiga makanan, pencet tombol D. Baiklah, mari kita lanjut ke dessert. Lagi pengen dessert coklat nih. Wah, dessert yang coklat yang mana ya? Pencet tombol C atau V untuk memilih jawaban. Bingung. Kita coba dodonya aja deh. Rasanya kok aneh. Kacau nih. Gak enak. Game over. Restart game. Pencet tombol 0 untuk mengulang game. Baiklah, mari kita makan Japanese cheesecake. Dalam Japanese cheesecake ini ada yuzu cheesecake, lime curd, shortbread, mango sorbet, dan olive crumble. Mari kita coba. Kok nggak ada coklatnya? Aduh, aku gagal makan coklat. Game over. Restart game. Pencet tombol 0 untuk mengulang game. Baiklah, mari kita makan Valrhona Sphere. Valrhona Sphere adalah bola coklat yang berisikan milk gelato, fresh berry, dan coklat soil. Lihat deh, bisa leleh gitu guys. Wow, makan. Rasa coklat, berry, dan milk gelatonya enak banget. Poin keberhasilan maksimal. Aku sudah puas makan cantik guys. Mari kita selebrasi. Pencet tombol like dan subscribe bila kamu suka videonya dan ingin selebrasi. Mari kita selebrasi. Asik, kita sudah berhasil makan cantik. Terima kasih guys. Skor maksimal 10/10. Akhirnya kita semua pernah makan cantik ya. Semoga dengan main makan cantik simulator ini kalian semua bisa sukses dan makan cantik tiap hari ya. Amin. Yang setuju coba komen amin. Amin, amin. Dan yang pastinya terima kasih banyak buat kalian yang sudah support terus sampai sekarang 800.000 subscriber. Padahal ini rencana 200.000 subscriber loh videonya. Kalian kayaknya terlalu kompak guys. Terlalu kompak guys. Oke, kalau game simulator plus ini rame lagi, seperti biasa, pasti dibuatin lagi. Jadi jangan lupa like ya kalau kalian suka video ini. Dan jangan lupa share papa, mama, teman, saudara kalian. Love you guys and thank you once again. See you in the next video. Cheese tadi dia pamit. Bye-bye, good game.